Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manfa'ati ulumi fi darin ya amin. Babun najasati wa izalatiha. Ini bab tentang najis dan cara menghilangkan najis. Jadi ada caranya kita menghilangkan najis. Wal muradu bin najasati a'yanuha. Dan yang dimaksud dengan najis adalah ain-ainnya, zat-zatnya, ya, materinya. Ya. Wahia mustaqzarun yamna'u si'ata nahwi salati aisula mujawisa. Wahia dan dia itu najis, mustaqzarun adalah sesuatu yang dianggap kotor. Kotor yang mana? Kotor yamna'u yang dapat mencegah. Sihata nahwi sholati, akan kesahan seumpama sholat. Jadi kotor yang bisa mencegah kesahan sholat. Haisu la mujawiza, sekira tidak ada yang membolehkan. Ya, sekira tidak ada yang membolehkan. Karena ada sesuatu yang najis tapi di maaf. Namanya ada yang bolehin. Gitu ya. Dia najisnya ma'fu, di maaf. Ya. Seperti ada darah, darah sedikit di baju. Darah nyamuk. Kita lagi duduk, kepites. Lagi sandaran, kepites. Nyamuk. Kita buang badannya. Ya, masih ada darah sedikit di baju kita, buat sholat boleh. Kenapa? Itu namanya dimaaf. Ya, ada yang boleh, masih boleh itu ya. Wal muradu, dan yang dimaksud bi izalati najasati, dengan menghilangkan najis adalah izalatu ma'nan yusofu bihi la mahallul mulaqi li ainin min zalika ma'arutubatin. Yang dimaksud dengan menghilangkan najis adalah izalatu maknan, menghilangkan makna. Yusofu yang disifatkan bihi dengannya, dengan makna itu al-mahallu, akan tempat, al-mulaqi yang bertemu, li'ainin bagi zat, bagi ainnya, min dzalika dari demikian itu, ma'arutubatin serta basah. Ini yang dimaksud dengan menghilangkan najis. Jadi menghilangkan makna, ya, yang disifatkan, ya, dengan makna itu, akan makna yang bertemu, akan tempat yang bertemu kepada ain, ya, kepada satu zat, daripada demikian itu, ya, najisnya serta adanya basah. Jadi menghilangkan maknanya. Al hayawanatu, hayawan kulluha, semuanya tahiratun, suci. Hala hayatiha, ketika hidupnya. Jadi kalau ketika hidupnya suci. Nah, ilal kalba, kecuali anjing. Kalau anjing hidup mati, bangke, najis. Kalau yang lain, sampai yang namanya tikus, ya, lagi hidup suci tikus. Nah, kalau di jalan ke tempat kita, ya kotor karena habis dari got. Ya, kotor karena habis dari got. Ya, ya. Jadi kotor karena habis dari got. Kalau dia bersih gitu ya, nggak apa-apa.
kalau hidup. Nah, ketika mati bangkit najis. Nah, tapi kita metikuskan geli. Geli-geli takut. Iya. Geli-geli takut sama kagetan lagi dah. Iya. Jadi kalau tikus itu najis ya dari got, apalagi di sini tikusnya rata-rata dari got ya, tempat yang jorok-jorok, najis, najis apa ya itu kak? Dia habis dari sononya itu. Karena ada yang sejenis dengan tikus apa namanya itu yang bersih? Ya, marmut, enggak ada lagi ya? Ya itu, apa namanya? Hamster ya. Nah, itu spesiesnya itu. Dia mau bersih tuh, kayak begitu. Sama itu kan gak najis. Pegang-pegang. Kalau saya sih geli. Kayak emang ketikus, jenisnya tikus. Jadi semuanya itu suci. Ya, kecuali anjing. Walau mu'allaman sekalipun anjingnya yang sudah terlatih linahwi saydin. Bagi seumpama saydin. Ya, apa buat bulu sekalipun tuh anjing buruan tuh yang di hutan buat buruan tetap najis. Kita kalau ke hutan tuh sekarang ya sekarang ini banyak orang punya anjing padahal orang Islam ya dia buat buru nggak apa-apa. Kalau kita anjing di sini mati selampang nggak boleh lewat ya, kalau nggak ada yang punya. Wal khinzira dan babi. Ya. Kenapa najis tuh? Li'annahu karena babi mandubun disunatkan qatluhu akan membunuhnya min ghairi dararin dari tanpa darurat. Jadi tanpa darurat boleh itu dibunuh. Nah, kalau anjing enggak. Kalau anjingnya ya kalbun akur dia boleh dibunuh, anjing galak ya, nah itu boleh dibunuh, anjingnya menyakiti boleh dibunuh, anjing gila yang menyakiti boleh dibunuh. Tapi kalau anjing pasar dia baik ya, dia baik di kampung baik, nggak boleh kita bunuh. Nah kalau babi itu sunat dibunuh walaupun kagak mendaruratkan. Nah kalau anjing kalau mendaruratkan bunuh. Kalau kita apa aja dibunuh semua. Nah kalau cicak sunat dibunuh lebih cepat lebih banyak pahalanya. Iya lebih cepat lebih banyak pahalanya. Karena ada hadisnya suruh bunuh. Digecek gitu. Kalau sekali mati, sekali gecek mati, nah itu pahalanya lebih banyak daripada dua kali gecek baru mati. Tapi susah cicak itu, susah lompat-lompatan mulu, apa cepet jalannya? Di dapur jatuh tembakau. Oh gitu tembakau. Mati. Oh. Kecil. Iya, iya. Tabur. Oh. Iya. Wal mutawallidi min huma dan yang terlahir daripada keduanya. Ya, terlahir daripada keduanya. Ya. Anjing ya, ama babi. Ya. Kawin. Aumin ahadihima atau daripada salah satunya, ya yeah. Anjing kawin sama kambing, umpama gitu. Anjing kawin sama kambing beranak kambing, itu najisnya mughalah so. Kecuali kita nggak tahu lain lagi. Wa insapula sekalipun ke bawah tagliban di najasati karena memenangkan bagi, ya yeah,
urusan najis, ya. Sekalipun ke bawah terus, ya. Sampai cucu-cucunya, cicit-cicitnya gitu. Kita nggak tahu tuh, ya. Ini beranak kambing, kawin sama anjing, beranak kambing terus kawin lagi, beranak lagi kambing terus semua itu najis terus. Tapi saya belum dapat sih yang begitu. Ya. Iya, saya belum dapat anjing kawin sama kambing. Kambingnya takut. Kambing sekarang bukan kayak kambing dulu. iya. Oleh samin huma rubia bilabani ahadihima. Dan tidak, ya, termasuk daripadanya sesuatu yang di, ya, asuh dengan, ya, susu salah satu daripada keduanya. Ya. Wala bilabani syatin ahbalaha kalbun. Dan juga tidak dengan susu kambing, ya. Dan juga tidak dengan susu kambing yang dihamili oleh anjing. Li'annahu minha fahuwa tabi'un laha. Karena bahwasannya dia itu daripadanya. Li'annahu minha, karena bahwasannya minha daripadanya. Fahuwa tabi'un laha, maka dia itu mengikut kepadanya. Ya, jadi termasuk daripadanya. Ya. Apa namanya? Walaisa minhu ma rubiya bilabani ahadihima. Tadi kan enggak termasuk, artinya walaisa minhu bukan termasuk darinya. Ya, enggak masuk. Ya, boleh. Ya, sesuatu yang diasuh dengan susu daripada salah satu keduanya. Ya. Nenen, kambing nenen sama anjing atau sama babi, enggak apa-apa. Halal kambingnya. Iya, netenya sama kanjing atau sama babi. Iya. Ya. Dan juga tidak juga dengan susu kambing, ya. Dengan susu kambing wala bilabani syatin, dan juga tidak dengan susu kambing yang di, ya, yang dihamili oleh anjing. Dihamili oleh anjing. Dengan susu kambing yang dihamili oleh anjing. Jadi diambilin sama anjing. Ya, halal. Iya. Jadi ini janinnya janin anjing nih, janin sapi, kambing gitu ya. Iya. Tapi kita belum pernah ketemu nih. Iya, lihat. Wala dudu maitatihima, dan juga tidak ulet maitatihima, bangkai keduanya juga enggak najis juga. Umpama ada anjing mati, babi mati, ada uletnya, itu uletnya itu bisa suci, itu dia mutan najis karena kena di situ. Tapi dia mutan najis berarti apa? Dicuci bisa bersih. Kenapa? Li'annahu mutawalidun min ufuwatiha laminha. Karena bahwasannya dudun itu, ulat itu terlahir dari busuknya, ya, bangkainya, bukan daripadanya. Ya, bukan daripadanya. Ini bukan dari anjing, bukan. Bukan, ya. Wal maitatu kulluha najisatun, bangkai seluruhnya najis. Jadi kalau namanya bangkai seluruh najis, baik babi maupun yang lainnya. Nah, nanti ada yang dimaaf, ada yang kagak dimaaf bangkai. Wa in lam yasil damuha, sekalipun tidak mengalir oleh darahnya, najis juga. Ya. Wa iya mazalat, yaitulah sesuatu yang hilang hayatu oleh hidupnya. La bizakatin syar'iyatin, tidak dengan sembelian secara syariat.
Ya. Sesuatu yang hilang hidupnya tidak dengan sembelihan syariat. Nah, itu juga termasuk bangkai. Kalau muzakati seperti sembelihan, seperti yang disembelih min ghairil makuli, ya, daripada yang tidak dimakan dagingnya. Ya, enggak boleh. Sembelihan yang disembelih enggak boleh dimakan dagingnya. Kucing dipotong, nah, itu. Itu kan enggak boleh dimakan dagingnya. Kucing dipotong, dimakan, enggak boleh, haram. Hah? Orang Markalung. Oh gitu. Orang Markalung. Di mana asam orang biasa. Oh gitu. Tikus. Oh. Iya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Benarlah agama Islam mengharamkan itu. Karena secara naluri kita enggak mau makan. Jijik kita. Makan kucing dan geli. Na'udzubillah. Tikus gini. Kita lihat sekarang tuh ya di YouTube apa tuh orang-orang makan tikus, makan cecurut, makan ular. Na'udzubillah. Hah? Iya, kalau nggak ada lagi silakan. Kalau masih ada lagi yang lain, yang lain. Kalau memang nggak ada obat yang lain, kalau saya kagak ada. Buat obat juga nggak, nggak. Bisa bukan masuk nasi, keluar nasi bisa. Iya. Itu bukan doyan, rakus namanya. Au minhu atau darinya lipak dibak disurut ya. Daripada yang dimakan dagingnya, daripada yang tidak dimakan dagingnya, karena enggak ada sebagian syarat-syaratnya. Ya. Atau daripada yang dimakan dagingnya karena enggak ada syarat-syaratnya, ya, tidak ada sebagian syarat-syaratnya. Illal adamiyya wassamaka, kecuali manusia dan ikan. Jadi kalau manusia ikan enggak najis, cuma ada bedanya tetap. Kalau ikan mati boleh dimakan, kalau manusia mati ya enggak boleh dimakan, cuma enggak najis aja mati. Wa huwa la ya'isu fil barri, dan itu sesuatu itu tidak dia adalah yang tidak hidup di daratan ikan. Min ayawanil ba'ri, daripada hewan lautan. Walau ala suratil kalbi, sekalipun atas bentuk anjing. Kan ada anjing laut, itu boleh dimakan. Kalau doyan. Anjing laut boleh dimakan. Boleh. Kalau doyan. Nah, kalau di laut apa aja ada itu. Boleh dimakan. Iya. Boleh. Singa laut apa aja tuh, macam-macam makhluk laut tuh. Banyakkan makhluk laut daripada di daratan. Kuda nil. Boleh. Ya, yeah. Ikan duyung yang boleh. Masya Allah. Iya. Ya, jadi makhluk laut tuh banyak sekali makhluk laut. Yang kita enggak tahu tuh banyak sekali. Banyakkan kita enggak tahunya daripada tahunya. Nah, pokoknya kalau yang dia hidup di lautan aja. Kalau dia dua tempat ya enggak. Wal jarada, dan balang. Iya. Famaitatuha tahiratun, maka bangkainya suci. Qala sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu la yanjusu hayyan wala maitan.
orang mukmin tidak najis baik hidup maupun mati. Enggak najis. Wa ta'biru bil mukmini jaru al ghalibi. Pengibaratan, pengungkapan, peredaksian dengan mukmin itu berjalan atas yang golibnya begitu. Wa qala ia bersabda al jaradu aksaru junudillah balang adalah paling banyak ya tentara-tentara Allah. La akulhu wa la uharrimu. Aku tidak makan akan dia dan aku tidak mengharamkannya. Jadi Nabi belum pernah makan barang. Nabi enggak makan barang dan Nabi juga enggak haramin. Jadi boleh aja. Saya juga belum pernah makan juga. Apa? Enggak. Iya, masya Allah. Iya, yang coklat-coklat itu tuh ya. Iya. Ya, kalau doyan makan. Kalau saya sih kagak lah. Saya makan roti aja. Oh, nasi kembuli. Wallahu a'lam bishawab.